Sejumlah anggota pengurus wilayah GP Ansor Jatim melaporkan Sukmawati Soekarno Putri ke Mapolda Jatim dengan membawa beberapa barang bukti terkait puisi kontroversi di acara Indonesia Fashion Week dalam pagelaran 29 tahun Ane Avanti berkarya di Jakarta beberapa waktu lalu. Puisi karya Sukmawati Soekarno Putri ini dinilai mengandung polemik karena membawa simbol agama dan membandingkan agama sebagai ajaran suci dengan budaya. Selain untuk menindaklanjuti pernyataan sikap Ketua PWNU Jatim, laporan ini dilakukan untuk meredam keresahan dan gejolak di masyarakat. Kita lebih mengantisipasi keributan yang ada di masyarakat. Nah, perkara kemudian dikategorikan sebagai pidana apa, itu kita serahkan ke kepolisian. Yang jelas ini sudah mulai ada kegaduhan, ada keresahan di masyarakat. Nah, itu saya tidak mau terjadi itu di Jawa Timur, maka harus segera itu ditangani oleh kepolisian. Seperti diketahui, puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarno Putri di acara Indonesia Fashion Week di Jakarta menuai kontroversi. Dalam puisi itu, Sukmawati menyajikan simbol agama yang dibandingkan dengan budaya. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah. Semurni irama puja kepada Ilahi. Bagus Tiawan, CTV. Helai demi helai benang tertenun.